Hujan yang terus mengguyur mengakibatkan tanah longsor menerjang kota Kaski, Nepal. Distrik Lamjung yang berada 125 km dari Kathmandu menjadi salah satu distrik yang terdampak longsor. 3 rumah hancur diterjang longsor pada Rabu waktu setempat. Tak hanya merusak rumah, 4 orang di distrik ini juga tewas akibat tertimbun longsor. Intensitas hujan yang tinggi juga membuat sejumlah distrik kebanjiran. Banjir melanda distrik Morang yang berada 500 km dari ibu kota Nepal. Nyawa 4 warga juga melayang akibat banjir yang menerjang distrik ini. Ya, musim monsun menjadi musim paling menakutkan bagi warga sekitar pada bulan Juni hingga September nanti. Pasalnya, tanah longsor dan banjir juga kerap menerjang dan menewaskan ratusan warga yang tinggal di pegunungan.